Berikan performance terbaik aku dalam proyek ini karena aku tidak mau mengecewakan kalian-kalian semua di sini yang sudah menjadi fans dari Bumi Langit dan juga Sri Asih. Jadi pastinya aku juga minta mohon doa ya dari kalian semua dan dukungannya untuk aku bisa menyukseskan karakter Sri Asih. Amin. Halo Sobat Playwan, Jagat Sinema Bumi Langit kali ini meluncurkan fans club nih, yaitu Rakyat Bumi Langit. Dengan adanya Rakyat Bumi Langit, para fans akan mendapatkan info terkini secara eksklusif mengenai segala macam informasi dari Bumi Langit. Selain itu, Jagat Sinema Bumi Langit juga mengeluarkan komik-komik dari berbagai karakter nih Sobat Playwan. Gimana nih menurut kalian? Keren banget kan? Tadi barusan kita udah ngumumin tentang Rakyat Bumi Langit ya, karena Bumi Langit memang untuk semua dan semua untuk Bumi Langit. Kita juga Bumi Langit gak akan seperti ini tanpa penggemar kami semua. Tentu saja setelah ini ada beberapa lagi yang akan kami siapkan buat Rakyat Bumi Langit. Nanti kalau sudah ada waktunya akan diberitahukan. Syukur alhamdulillah feedback terhadap Gundala bagus. Kami juga menerima beberapa kritik yang sangat membangun ya. Sadar banget bahwa Gundala sebagai film pertama dari Jagat Sinema Bumi Langit masih banyak yang bisa disempurnakan. Dan kritik-kritik ini juga membantu banget buat kami improve di karya-karya berikutnya. Terus juga dukungan dari teman-teman semua Rakyat Bumi Langit. Ada yang nonton Gundala 7 kali gitu kan, itu wah banget gitu ya. Terima kasih banget buat semua dukungannya. Mohon untuk tetap dukung Bumi Langit dan Jagat Sinema Bumi Langit ke depannya. Insya Allah ngaruh ya, karena namanya juga ini film pertama ya buat Bumi Langit gitu ya. Jadi dari feedback-feedback itu banyak yang kami jadikan bahan evaluasi dan akan kami improve di karya-karya berikutnya. Karena kan Gundala akan jadi film pembuka nih, jadi kan akan nyambung dengan film-film lainnya kan. Gitu. Diharapkan dengan adanya fanbase ini, nanti mereka yang tergabung ke dalam Rakyat Bumi Langit, mereka bisa dapat keuntungan-keuntungan seperti merchandise eksklusif, terus kalau ada info apa-apa, tahu duluan gitu ya. Kemudian ada acara-acara khusus bagi Rakyat Bumi Langit, bagi para fans, dan tentu saja event-event off-air lainnya. Jadi memang ke depannya kami berharap banget hubungan Rakyat Bumi Langit dengan teman-teman lainnya juga di Jagat Sinema Bumi Langit bisa semakin harmonis deh. Sejak kami umumkan Gundala dan Jagat Sinema Bumi Langit, ada beberapa komunitas fanbase yang tumbuh secara natural gitu ya, organik. Tapi si Rakyat Bumi Langit ini official. Jadi ini adalah fanbase yang dikelola bareng-bareng oleh para penggemar dan oleh Bumi Langit. Nah Sobat Playwan, jangan lupa share dan klik tombol like juga ya jika kalian suka sama video ini. Terus subscribe channel Playwan biar kalian gak ketinggalan video-video terbarunya. Bye!